Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafankan oleh warga. Tinggal disolatkan dan kuburkan saja. Baik, Bu. Saya akan bantu mengantarkan jenazah Bang Somad ke masjid dan ke pemakaman. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sista, kamu lihat apa? Enggak kok, Mas. Enggak apa-apa. Mas Adam. Iya, Bu. Mas, kayaknya akan terjadi sesuatu deh. Apa? Uang taziah itu. Udah, gue usah mikir macam-macam. Gak enak kalau kedengeran keluarga almarhum. Lebih baik kita berdoa supaya semuanya baik-baik aja. Iya, Mas. Maaf. Mas Adam, siap-siap dulu ya. Iya. Pak RT, jenazahnya sudah siap ke pemakaman, mari. Iya. Ibu-ibu yang mau ikut ke pemakaman, kita bisa berangkat sekarang. Iya, ayo. Di pemakaman, saya bikin KTP. Iya. Banyak nih. Eh, siapa itu? Tak jenis lah. Ya Allah, Bu. Uang taksiannya disisain cuma 3.000. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Bu ya. Benar kata kamu, Sista. Maaf ya, Mas. Udah ngomong apa yang Sista pikirin tadi. Jadi beneran kejadian deh. Udah. Gak apa-apa, Mas Adam gak marah sama kamu. Kamu tahu siapa pelakunya? Sista gak tahu, Mas. Dia pakai kerudung. Terus dari belakang kelihatannya. Jadi Sista gak tahu. Kira-kira siapa ya? Kok tega banget sih? Siapa ya? Aduh, gawat nih kalau ketahuan. Bisa abis gue dipukulin. Mana? Pak RT, jelas aja mereka larinya cepat. Apalagi aku lebih cepat. Pak RT lari pelan-pelan kayak kura-kura. Diselfet juga ngekok. Tetap aja nggak bisa ngejar dia, kan? Lu bukannya nggak ngejar, dia lebih cepat. Udah. Pakai gitu aja permasalahin. Masalahnya tuh nih ya, kita harus nyeselin. Kenapa kita lihat tuh lewat belakangnya doang, kagak lihat depan. Kalau sadar di depan, kita tahu wajahnya, Pan. Kamu ngapain di situ? Cari malingnya, Pak. Lu kata gua ganti kulit. Ngapain kamu cari di sana-sana? Kayak pemulung kamu. Ini kita nyari maling. Iya. Emang kudu. Ini gua cek liat-liat. Ya tapi kamu jangan looking-looking begitu dong. Udah. Ya udahlah, ngapain sih pada ribut begini? Mendingan kita cari aja ntar keburu jauh lagi. Udah. Ayo. Ya udah. Aduh. Selamat. Untung aja gue gak ketahuan. Bu Rati, kurang layar? Iya, Bu Ani. Bu Ani udah? Belum, baru mau ke sana. Biasa, ngurus suami dulu. Oh, suaminya gimana, Bu? Udah sembuh? Ya, masih begitu aja, Bu. Minta doanya ya, Bu, ya. Oh iya dong, Bu. Saya pasti doakan. Semoga suaminya Bu Ani cepat sembuh. Amin. Makasih ya, Bu, doanya. Tumben lewat sini? Iya, kebetulan lewat sih. Ya ampun, kenapa ada mereka lagi sih?
Kemana-mana pasti ada mereka ketemu. Marat. Berarti. Gini, Neng. Saya tuh mau ngomong kalau. Kenapa sih, Pak RT? Kamu tuh loh, datang-datang nyosor aja. Biar saya ngomong. Ibu-ibu, mau nanya, ngelihat cewek pakai kerudung lari-mari nggak? Ya, saya juga nggak lihat. Ada apa ya, Pak? Gini, Bu. Itu dia maling. Ngambil uang tajia almarhum Bang Somad. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ada orang setega itu sih nyuri uang tajia? Itu dia, Mam Adam. Kita harus segera tangkap itu maling. Biar kapok, ya nggak, Bang? Iya. Nyepelein banget sih urusan sama orang meninggal. Apalagi ngambil sesuatu yang bukan haknya. Tuh. Aduh, dosanya gimana itu ya? Ya udah. Ibu-ibu, maaf ya kalau gitu kita mau nyari lagi. Ya. Ya, semoga berhasil ya. Assalamualaikum. Salam. Kok saya? Kamu ikut nyari ya. Saya di sini, ya kan? Loh, Pak RT, ini kan pengayom rakyat. Harus ngasih contoh dong. Kamu saya lebih... ada pembicaraan bilateral kok. Kamu lebih fresh, lebih sehat. Loh, diam! Ibu-ibu, maaf ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan udah. Semoga keluarga kita dijauhkan dari perbuatan gak baik seperti orang yang nyuri uang tajia itu, Bu. Iya, saya juga prihatin, Bu. Semoga aja orang itu kena azab ya, Bu, ya. Iya. Ada mamanya Adam. Tumben tante main kesini. Kebetulan lewat. Kira apa kabar? Makin cantik aja. Dulu sering main ke rumah, sekarang kok enggak? Sombong, ih. Bukannya sombong, Tante. Lagian kan Adamnya juga udah punya pacar baru, ya kan? Tangan kamu kenapa, Fira? Enggak kok, enggak apa-apa. Ini cuman kena minyak penggorengan aja semalam. Ini lagi ngegosipin apa sih pagi-pagi? Tadi kita baru dengar ada pencuri uang tazkiyah dan sekarang orangnya lagi dikejar sama warga. Hah? Nyuri uang tazkiyah? Iya, saya juga enggak ngerti. Semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal perbuatan negatif seperti mencuri karena itu merugikan orang lain dan yang terutama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.